3, 2, 1. Oke, Mbak Eva, langsung Mbak. Boleh tepuk tangan. Untuk ini Mbak Eva Nurida Siregar. Oke, kita bergeser ke sini Ibu. Bani. Christian juga bergeser. Halo Mbak Eva, apa kabar? Sehat ya Mbak? Makasih Bu Gia. Sehat. Langsung. Ya, Ibu sebelah sini. Langsung ya diserbu nih. Ini si bungsu ya Mbak Eva ya? Si bungsu Florence. Bukan Vanessa. Vanessa. Saya ingatnya dari huruf F atau V gitu. Hey, kamu kangen sama papa? Bisa bahasa Indonesia nggak, Pak? Bisa. Bisa? Panggilannya papa atau apa? Ya, papa. Vanes, kamu kangen sama papa nggak? Oke, Mbak, tadi di foto ya saya melihat banyak gendong anak sini, gendong anak sana, main sama anak-anak. Emang begitu ya? Ini si papa ini? Setiap hari seperti itu di rumah. Sayang banget sama anak-anak. Ya, terlalu sayang. Istri nomor 2. Curhat langsung. Tapi gak gitu pasti, tapi sama anak-anaknya emang gini, nempel banget sama si bungsu langsung aja seperti ini. Mbak, memang begitu ya. Tadi saya juga ada melihat beberapa foto saat Mbak sedang apa nikah ulang atau apa dalam Islam gitu dengan... Kita kan banyak ujian, banyak masalah gitu. Katanya Ibu Wahji bilang mungkin kita harus kembali lagi dibacakan apa ya Ibu Wahji ya? Syahadat biar lebih barokah dan terbukti alhamdulillah sekarang setelah kita membangun nikah lagi kita dibarokai Allah selalu dengan tuntunan Bu Haji. Dan setiap tengah malam selalu sholat bareng, tadi juga sudah cerita ya. Christian selalu membangunkan saya kalau malam, ayo sholat-sholat gitu. Dan apa yang diinginkan oleh Mbak Eva agar Christian menjadi imam di dalam keluarga sudah terwujud ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Tadi saya sempat menyinggung beberapa ini, tapi sebentar kita lihat foto ini dulu nih. Foto yang mana nih? Nah ini foto ini Mbak. Ini di Masjid Agung di Surabaya. Waktu Christian mu'alaf yang pertama ya. Terus bangun nikah. Kami selalu bangun nikah terus biar dibarokai Allah gitu ya. Gitu. Kalau yang baju biru ini? Ini pernikahan kami waktu kami dapat buku nikah ya, buku nikah. Pernikahan kami ini. Dinikahkan lagi secara Islam oleh Ibu Fatimah? Iya, karena dulu kan mungkin cuma sirih ya. Terus kita datang ke Indonesia, kita udah mulai karena sulit banget ya dengan dua negara harus menikah di catatan sipil. Jadi benar-benar yang surat-suratnya harus surat perjakannya Christian dari kedutaan seperti itu konsul ini ya antar kedutaan sulit banget gitu.